Perkembangan ekonomi digital yang saat ini semakin masif terjadi di Indonesia dinilai mampu mendatangkan dampak positif. Salah satunya dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk menembus pasar ekspor dan bisa dilakukan secara pribadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi, pekerjaan yang dilakukan secara konvensional bakal diambil alih oleh teknologi, bagi yang tidak mengikuti bakal tertinggal oleh pesatnya digital ekonomi. Menurut Sri Mulyani, konsumen sudah mulai beralih kepada transaksi online sehingga membuat banyak retail konvensional memutuskan untuk tutup. Bahkan untuk menjual barang ke luar negeri atau ekspor kini bisa dilakukan secara pribadi dengan sarana teknologi. Artinya, kalau dulu orang eksportir itu harus orang yang paling tidak punya perusahaan yang harus minimum tertentu. Sekarang ini dengan digital economy, individual transaction becoming so cheap.